Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Effendi. Saya berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Sehari-hari saya bekerja di bidang P2P, pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Saya di seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Saya sudah 4 tahun di sana. Kesan dan pesan saya selama mengikuti diklat surveilan kesehatan. Kesannya diklat seperti ini sangat bermanfaat sekali. Jadi kita bisa update pengetahuan. Jadi, tidak hanya ilmu-ilmu yang itu saja. Jadi kalau ada yang baru kita bisa tahu. Jadi sebagai seorang surveilan kita harus bisa dan mampu untuk mencari dan menganalisa segala permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan kabupaten kita. Dan pesan saya untuk peserta diklat, tolong teman-teman setelah mendapatkan ilmu di sini bisa dimanfaatkan. Jadi jangan sampai lepas komunikasi dengan teman-teman yang lain. Jadi kita bisa sharing keadaan lingkungan atau permasalahan kesehatan yang ada di kabupaten kita masing-masing. Jadi sharing terus, mungkin kita bisa melalui WhatsApp, Facebook atau sosial media yang lain. Pesan untuk IPCM, tolonglah untuk materi seperti yang kemarin waktu kita seminar seperti peta itu kan ada view pelatihan itu, tolong untuk dimasukkan. Jadi apa itu, kita menggunakan itu untuk pemetaan wilayah. Jadi kalau kita ada apa itu masalah pemetaan wilayah, kita bisa menggunakan program itu. Tolong sekali dimasukkan. Demikian, salam surveillance.